Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 Indosiar episode 18 yang tayang hari ini 6 April 2023. Sepertinya kali ini anak-anak Magic 5 sudah diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka benar-benar sangat membaik. Namun kali ini berbeda cerita dengan Gibran dan juga Adara yang kali ini ditunjuk untuk membantu anak-anak yang ada di panti asuhan dan kali ini membutuhkan bantuan mereka. Pasalnya kali ini kondisi yang benar-benar sudah sangat fit adalah Adara dan juga Gibran. Pada akhirnya mereka berdualah yang kali ini akan menyelesaikan permasalahan di panti asuhan tersebut. Alhasil, karena Irsyad tidak ikut bersama dengan Adara dan juga Gibran, akhirnya Irsyad memberikan alat-alat bantuan untuk mereka berdua agar bisa membantu panti asuhan agar tidak digusur. Karena notabene biasanya mereka pergi bertiga, namun kali ini hanya Adara dan juga Gibran saja. Alhasil kali ini Fatir pun meminta kepada Gibran dan juga Adara untuk berhati-hati dan menjaga keselamatannya mereka. Sementara itu, lagi-lagi usaha yang dilakukan oleh Ratu Kejahatan terhadap anak Magic 5 gagal total. Alhasil pula, Ratu Kejahatan ini sedang memikirkan bagaimana caranya agar bisa kembali membuat mereka celaka. Dan nampaknya kali ini, sepertinya sasaran akan kembali pada Adara dan juga Gibran. Karena notabene, kali ini Ratu Kejahatan akan datang ke panti asuhan bersama dengan Tama, akan membantu Tama untuk menggusur panti asuhan tersebut. Dan di mana kali ini Adara dan juga Gibran akan datang ke sana dan sepertinya tanpa didampingi oleh ketiga saudaranya yaitu Rasya, Naura dan juga Irsyad. Kira-kira rencana busuk apa yang sedang direncanakan oleh Ratu Kejahatan itu bersama dengan Tama di panti asuhan tersebut? Semoga saja ya guys, yang kita harapkan anak-anak Magic 5 akan selalu baik-baik saja dan bisa menjaga diri mereka masing-masing. Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar pukul 16.00. Terima kasih dan sampai jumpa.